Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Purnacom TV Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan deretan uji coba kepada STB HG680FC yang memiliki kendala sering restart ya, atau malah dia gagal booting seperti itu. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Berikut kita memiliki device STB HG680FC yang kebetulan milik user ya, yang mencoba untuk diperbaiki di Purnacom TV. Kita buka dulu tampilannya. Dia berhasil masuk ke tampilan sebenarnya. Ya, kebetulan menggunakan firmware ROG ya. Kebetulan menggunakan firmware ROG. Ya. Tapi yang menjadi kendala di sini adalah ketika selesai habis boot logo, buat animasi ya, buat animasi dia berhasil masuk ke star Android ya. Tapi kendala di sini adalah ketika sudah masuk di welcome ini, STB tidak bisa lanjut pada perintah berikutnya. Yang terjadi adalah pada STB akan restart. Nah, ini akan restart. Jadi ketika kita kontrol di sini menggunakan keyboard, STB tiba-tiba restart dengan sendirinya. STB ini sebelumnya juga sudah pernah ditimpa dengan firmware BATV ya, yang berlogo Tawon ya. Tapi hasilnya sama saja. Kemudian kita berselancar di Google dan di beberapa channel YouTube. Di sini tampilannya seperti ini. Lampunya nyala, dua-duanya warna merah. Dan setelah ini nanti akan terjadi yang namanya restart ya. Kita tunggu sebentar, dia akan restart kembali. Nah, ketika lampunya sudah berubah, satunya warna kuning dan satunya merah, dia masuk ke tampilan di ROG kembali. Dia akan booting kembali dan nantinya akan restart kembali. Seperti itu seterusnya ya. Nah, dia sudah masuk ke boot animasinya ROG ya. Nah, tapi yang terjadi seperti ini. Jadi restart, dan kita akan asumsi kita adalah kita tidak berpikir kepada hardware terlebih dahulu. Nah, kita berpikir bahwa ini kendalanya mungkin apakah di firmware-nya atau aplikasi ya, ya Android-nya semacam itu. Kemudian kita persiapkan beberapa alat. Kita akan mencoba untuk mengembalikan firmware ini menjadi firmware ori ya. Kita kembalikan ke ori dulu, baru nanti kita akan timpa ke firmware yang lain. Nah, untuk perlengkapan yang dibutuhkan seperti tadi ya, yang kita butuhkan hanya micro SD yang nantinya akan kita gunakan sebagai menyimpan bootloader. Kemudian dan kabel male to male dan kabel power ya, power 12 volt 1 ampere ya. Nah, pertama kita sudah menyiapkan kebetulan firmware-nya. Di sini sudah ada firmware-nya, ukurannya adalah
800 mega. Tapi setelah nanti kita ekstrak, ukurannya menjadi 1 giga lebih ya. Kita tunggu sebentar. Kita ekstrak dulu bahannya. STB ini kebetulan kita dapat dari user dari Mas Bayu ya. Kemudian kita coba untuk memperbaikinya. Nah, di dalam file yang sudah kita ekstrak ukurannya jadi sekian ya, banyak 1 giga lebih, 1,7 kalau tidak salah. Nah, kemudian di dalamnya ada driver. Kita install drivernya terlebih dahulu. Bagi komputer yang kebetulan belum terinstall driver ini, jika sudah tidak perlu diinstall drivernya. Yang berikutnya adalah kita membuat micro SD yang berisi bootloader untuk HG680FJ. Kita siapkan micro SD-nya, kita masukkan ke CardReader. Kemudian kita akan membuatnya dan kita akan memasukkan ke USB DPC. Nah, sudah terhubung. Disk berada di data H ya, removable disk. Nah, kita buka bootcut maker dan kita sesuaikan ya. Jangan sampai keliru nanti karena akan diformat secara otomatis. Oke, kita cari filenya di bootcut maker bootloader.bin ya. Kemudian kita klik make. Pastikan sesuaikan dengan petunjuk yang ada di video ini ya. Klik start, kemudian oke. Kita tunggu proses formattingnya. Kemudian close. Oke, akan muncul sukses seperti ini. Kita close. Kemudian akan kita copy semua file ya. Yang sebenarnya cuma bootloader.bin. Pin saja, tapi semuanya tidak apa-apa. Kita copy semuanya. Kemudian setelah itu USB Burning Tool kebetulan sudah ada, sudah kita buka di sini. Nah, kita tinggal mount image ya. Kita klik, kita akan memasukkan file ini yang 1,729 ya filenya. Oke, kita klik file, kemudian import image, kemudian kita cari file di download compress, kemudian HGFJ. Nah, kita mount image UPT HG680FJ. Oke, setelah selesai jangan lupa untuk menghilangkan unchecklist eraser bootloader ya. Kemudian kita klik start. Oke, tahap ini sudah terlampaui. Tahap selanjutnya adalah kita akan menyiapkan STB-nya. Ya, kita keluarkan micro SD-nya dan kita masukkan ke STB HG680FJ. Ya. Micro SD-nya sama seperti V5 ya, berada di atas HDMI ya. Kita masukkan. Ketika sudah masuk, kita butuh kabel power dan kabel male to male ya. Kita hubungkan kabel male to male ke PC. Kemudian power STB dalam kondisi on ya. Kemudian kita, ini belum kita pasang ya. Sebenarnya kita cuma kita tempelkan agar kita mudah untuk memasukkannya. Kita masukkan barang ya, 1, 2, 3. Iya. Oke, STB akan otomatis ya di sini, memflash ya. Nah, setelah kita coba beberapa firmware, kita ganti punyanya BATV, kemudian ROG, ya. Kemudian kita coba pakai firmware yang lain, Aero mungkin ya. Tapi hasilnya masih sama, jadi kita masih
mencoba untuk mencari second opinion atau istilahnya percobaan yang lain ya, agar kita mantap dan nantinya pada akhirnya kita bisa menyimpulkan apakah ini kendala di softwarenya, firmwarenya, atau kendala di hardwarenya. Untuk firmware-nya, jika membutuhkan baru kita share ya, karena kebetulan di tutorial ini kita hanya melakukan uji coba ya, entah itu nanti berhasil atau tidak, kita uji coba dulu ya, kita berusaha dulu karena kebetulan STB ini masih bisa kedetek ke PC. Jadi kalau asumsi kita kalau masih terhubung dengan PC dengan baik, masih bisa di selamatkan intinya gitu. Ya, berbeda kita nge-flash dengan hasil file backup ya. Kalau sudah melalui UBT seperti ini, proses flashingnya jadi lebih cepat ya, lebih cepat. Ini pun durasi videonya tidak kita percepat karena memang proses flashnya juga lumayan lumayan cepat ini ya. Sembilan, yes, sukses ya. Oke, kita stop dulu ya, jangan sampai kayak kemarin ya, posisi masih start dan ketika kita lupa posisi masih start, kita menghubungkan STB apapun, dia akan secara otomatis langsung memflash ya. Jadi ketika sudah selesai, jangan lupa untuk menghentikannya, stopnya. Nah, kita siapkan di sini nantinya layar televisinya. Kemudian di videonya kita geser ke bawah ya, agar lebih jelas. Oke, seperti ini. Kemudian kita lepas STB-nya dari kabel male to male. Kemudian powernya kita lepas dan kita hubung micro SD-nya juga kita keluarkan. Nah, kemudian kita coba menghubungkan STB dan kita masukkan kabel HDMI-nya. Oke, berhasil ke tampilan awal IndiHome ya. Kita lihat apakah dia bisa melewati boot animasi atau tidak. Oke, kita tunggu ya buat animasinya. Posisi di sini masih lancar. Kita perhatikan. Memang ketika kita selesai flash, biasanya untuk buat animasinya agak lama. Karena STB mendeteksi hardware-nya kemudian baru bisa on kembali.
Untuk bahan ini kita ambil dari internet ya. Kita mengambil hasil backupan di grup Telegram ya, kebetulan ada yang membagikan atau meng-share gratis. Nah, ini yang saya takutkan. Ya. Tiba-tiba blank, tidak ada gambarnya. Dan kita akan mencoba melihat STB-nya. Ya. Nyalanya warna merah dua-duanya ya. Nyalanya warna merah dua-duanya. Seperti tadi. Jadi seperti ketika tadi masih menggunakan firmware ROG. Oke. Dua-duanya merah. Nah, ini restart otomatis dan akan mengulang seperti itu seterusnya. Nah, sampai di sini saya menyimpulkan STB ini terkendala pada mungkin hardware-nya ya, mungkin hardware-nya. Nah, ketika sudah mulai nyala hijau dan merah, STB ini restart. Restart kembali. Nah, kesimpulan saya, STB ini mungkin memiliki kendala pada hardware. Jadi pada hardware-nya. Ketika kita flash berhasil, kemudian kok tidak bisa langsung ke menu, ada kemungkinan ini berada di hardware-nya. Karena kita sudah menggunakan beberapa firmware ya. Kita sudah menggunakan beberapa firmware dan hasilnya masih sama. Dan mungkin dari teman-teman, karena kita sama-sama belajar ya, mungkin yang pernah mengalami kendala seperti ini dan mungkin bisa berhasil, mungkin bisa bantu share di sini di kolom komentar atau di share channel YouTube-nya monggo, agar teman-teman yang memiliki masalah seperti ini bisa bisa terbantukan ya. Jadi kita bagi-bagi informasi, bagi ilmu lah kita seperti itu. Kita sudah mencoba beberapa kali dan hasilnya masih sama, masih sama. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf sekali untuk video tutorial kali ini. Kita mencoba untuk memperbaiki HG680FJ yang memiliki kendala tidak bisa masuk ke menu dengan menggunakan firmware backupan ORI yang kita flashkan pada STB ini, dan hasilnya masih gagal. Bagi teman-teman yang kebetulan bisa berhasil dengan memiliki kendala dan masalah seperti ini, mohon untuk share-nya ya Lur. Kita bagi-bagi informasi, kita bagi-bagi ilmu. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.